cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang. Ganti memutih rambutku, rapakan luntur tresnoku. Wes tak kau mengelalake jenengmu sak hatiku sak temenera ngapa sih si tresno siramu dupamu cari hati nangin kau. Kelihatan, iya. Karena kita bahagia ada siapa lagi. Aku yang digerakkan banget soalnya, Padi loh bawain lagu Sayang loh, keren banget. Alhamdulillah. Jadi Sayangnya tuh jadi Padi banget gitu loh. Aransemen Sayangnya luar biasa, keren banget loh. Selamat datang Kak Fia, pokoknya nanti hari ini kita seru-seruan sama Pade-Pade semuanya ya. Oke, okay. Pade gimana perasaannya membawakan lagu dangdut ini first time kan? Perasaannya...
aku berasa pengen joget terus. Jempolnya tadi, jempol kaki. Tapi tadi ngerapnya keren loh. Ngerapnya tadi loh. Iya. Soalnya aku emang terbiasa, sehari-hari aku emang suka ngerepotin orang. Oh, ngerepotin. Ini pertama kalinya di program ini Pak Di Reborn membawakan lagu dangdut ya. Dan ternyata lumayan lah ya. Seru ya Pak De ya. Bisa lah ya. Tapi ya Pak De. Enak banget lagunya. Deg-degan gak? Deg-degan dari tadi. Oh enggak, tapi serius beneran keren banget. Sayang. Keren banget. Eh sayang loh, panggil sayang. Siapa sayang? Iya Beb. Maksudnya lagunya tadi kan judulnya sayang. Aku pikir aku. Lo inget lagu ini pernah dibawain di Indonesian Choice Award 5.0 net. Iya pernah. Aku nonton itu pecah banget. Beda banget. Ini keren banget. Semuanya sih. Aku juga suka banget itu. Keren banget. Terus ada rapnya juga sama Boy William. Sama Boy. Iya. Dan penampilan Kavya tuh di situ beda banget. Keren banget dari stylenya semuanya keseluruhan keren banget. Semuanya yang godok Net TV. Wow, luar biasa Net TV. Tau gak dari situ tuh jadinya yang pas pertama, itu untuk pertama kalinya saya nyanyi pakai jazz. Dan setelah itu setiap job of air apapun itu mereka requestnya saya pakai jas. Minta jas. Tapi keren Pak. Tapi nggak pernah jas hujan ya. Oke, kita lihat videonya dulu, videonya. Ini baru opening loh. Udah lucu. Aku suka banget semuanya keren dari konsep panggung, wardrobe, dancer, lighting, semuanya mateng. Iya, Kavya suka banget. Mateng banget, well done. Gak hanya lagu sayang ya, lagunya Via ini juga yang baru keren sekali loh. Bahkan viewersnya jutaan. Wow. Iya bener ya, jutaan ya. Oh yang itu ya, iya. Yang paling baru. Yang paling baru. Ceritain sedikit dong gimana tentang itu, lagunya itu. Itu judulnya Mung Titipane, kebetulan saya tulis sendiri berdasarkan pas pengalaman mobil saya dibakar kemarin. Jadi kayak iseng-iseng langsung bikin gitu. Ya pokoknya nanti cerita-cerita ya hari ini ya Kak. Okay, ya. Yes. Aku jadi penasaran dia membawakan lagu itu. Kayaknya kayak ada religinya juga ya. Iya. Ya lebih ke, ya emang pesannya emang benar sih. Ada pesannya yang mendalam. Nantilah coba lihat. Oke, okay, yaudah pasti sobat di rumah juga penasaran nih seperti apa lagu barunya Kavya Valen. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Padi Reborn. Salam menghibur, inspirasi dalam harmoni.